Dia percaya bahawa hidup aku ini memang tak kekal. Kalau aku tak mati di sini, aku pasti akan mati di lain masa. Mati itu pasti, dia kata. Tapi aku percaya aku hidup pada hari ini dan aku akan enjoy kehidupan pada hari ini. So dalam tu dia relax, menyanyi, menyanyi. So parah. Macam kita tahu apa itu cabaran dan kita ambil kisah, dan you tak akan progress dalam hidup, trust me, right? So jangan ambil kisah. Jangan ambil kisah orang kata apa kat kita. Orang sesungguhnya, orang yang kata di belakang kita, memang layak dia di belakang kita selamanya. Dan sebab itulah cermin kereta di depan lebih besar daripada cermin pandang belakang. Dia suruh you pandang depan lebih, faham tak? Jangan sibuk nak pandang belakang. Cuba bawa kereta pandang cermin kecil tu. Confirm you accident, faham? Move forward, alright? As long as you believe, as long as tuan-tuan percaya, selagi mana tuan percaya bahawa tidak ada orang lain yang akan tentukan hidup tuan melainkan tuan sendiri. Tidak ada orang lain yang boleh menyakitkan hati tuan kecuali keputusan tuan sendiri. Pilih untuk sakit atau pilih untuk buat dirang. It's your choice. It's your choice, ultimate choice. Tak ada orang lain buat pilihan untuk tuan. Jangan tentukan orang lain yang buat pilihan untuk tuan-tuan. Then you will be in trouble. Faham? Orang cakap sikit sedih. Afzal ni sentar. Kenapa dia tegur aku? Semalam, orang yang tak boleh terima kritikan, lebih baik jangan buat apa-apa. Do nothing. Sit down and do nothing, faham? The moment you stop accepting criticism, apa ni? Di detik dan saat apabila tuan berhenti untuk menerima kritikan, bahawa tuan adalah orang yang berhenti untuk memajukan diri sendiri. So, terus-terusan terima kritikan. Terima kritikan. No problem. Right? Orang kritik, okay, terima kasih. Saya akan cuba selaya upaya saya. Right? That will be the response. Okay. Ohoy. Pagi ini semangat sikit. Ini sikap-sikap proaktif dan juga reaktif. Okey? Rangsangan terhadap respon. Model reaktif, rangsangan. Okey? Dan sekiranya you respond pada rangsangan secara reaktif, orang marah, nak marah balik, orang kutuk you, you nak kutuk orang balik, orang kritik you, biasa tak? Kalau orang tegur kita, kritik kita, kita akan jawab apa? Ah, kau pun sama, jangan kata aku lah. Biasa kan? Yang itu maknanya tak terima kritik ke tu? Kan? Eh, apa salah rambut kau hari ni? Semak aja. Cuba kau cermin muka kau dulu. Lebih teruk pada aku. So maknanya kan, you don't have the power of freedom. You tak ada kebebasan untuk berkuasa. Okay? Tak menjawab atas kritikan bukan maksud you kalah. Bukan maksud you kalah. Terima kritikan. Kemudian tu, nak ubah tak ubah, is your choice. Bagus, ubah. Tak bagus, tak apa. Faham? Sekurang-kurangnya you tahu orang yang kritik itulah ada orang yang sebenarnya ambil kisah pada you. Cuba orang yang tak ambil kisah pada you, lantaklah. You pergi kerja pakai surat pendek pun nasihat. Faham? You datang lambat tak ada orang nasihat. Jah, kenapa lambat? Itu maknanya orang kisah tu. Tapi sampai dapat memo, dia buat de je. Kan? Daun sudut hati dia, tak lama lagi berhenti lah tu, puas je. Kena buang lah tu, kena buang lah tu. Okay. Alright, so be proactive. So you anticipate. Tuan menjangkakan apa yang tuan buat, apa yang akan jadi. Always anticipate. Itu maksudnya proaktif, faham? You anticipate apa yang akan berlaku. You keluar lambat rumah, confirm. You jangkakan akan lambat sampai kerja. Alright?
You buat kerja teruk, confirm result itu akan membuatkan you dimarahi. Right? You buat sesuatu yang pasangan you tak suka, you anticipate dia akan marah. So jangan buat lah. That is proactive. Right? Orang yang reaktif, dia langgar aje. Kan? Dia langgar aje, lepas tu bila orang marah, dia nak marah. Apa sahabat pergi karaoke? Entah nak nyanyi. Awak tahu tak saya tak suka awak pergi karaoke? Tahu. Apa sahabat buat? Takkan kena marah. Betul? Kan? Okay. You anticipate. The orang yang proaktif, dia akan tanya, dia akan ingat, eh, aku pergi karaoke, mesti tok laki aku marah. Baik aku minta izin dulu. Hello, lho bang. Saya pergi karaoke boleh? Boleh dengan siapa? Tiga orang dia, semua jantan. Saya seorang perempuan. Gak-gak tok laki yang pergi. Pokok tak pergi kan? Ah, tak boleh. Ah, tak apa, saya tak ada restu abang je. Tak boleh, tak apa. Jadi bila you anticipate, you selamat lah. Orang yang tak selamat bila orang yang tak anticipate. Faham? Sama juga. If you don't know anything, maknanya you tak proaktif. You nak melabur. You tak tahu cara nak melabur. And then you main labur je. Then you labur. As simple as that. Faham? Then you menjangka. You kena jangkakan sesuatu tu. What is the end result? Apakah result akhir ni? Sama macam kehidupan pada hari ini. Apa yang kita buat hari ini, itulah menentukan masa depan kita. Faham tak? Apa yang kita layan anak kita pada hari ini, itulah yang bakal dipelayan kita bila kita tua besok. Apa yang kita layan kawan-kawan kita pada hari ini, itulah layanan yang kita dapat apabila kita keluar besok. Right? I have one CEO. Sangat-sangat sombong. Sombong tahap dewa murugang. Dia kata, tinggi sangat tahap kesombongan dia tu. Tinggi sangat. Sampai dia kata, saya nak beritahu dekat semua pekerja-pekerja saya, tahun ni jangan harap bonus. Saya hidup macam tuan-tuan dulu daripada bawah. Saya kata, tak ada bonus pun, saya mampu untuk nak sara keluarga saya. Kalau tuan-tuan ni fikir kerja sini tak boleh nak sara keluarga tuan-tuan, baik berhenti cari kerja lain. Oh, sombong. Sombong. Orang minta cuti kecemasan, tak approve. Dia kata apa? Hari-hari kalau orang minta kecemasan, baik berhenti kerja je, dah tak cemas dah. Kata dia. Oh, punya dahsyat. The moment dia berhenti lah, the moment dia pencin je, dia lalu kat ofis lama, kereta dia pancit. Kereta pancit. Dalam 400 orang pekerja tu, seorang pun tak berhenti nak tolong tukar tayar. Masa tu dia tua lah. Itu tahap tayar pancit lah. Kalau dia accident tu kulai. You are responsible for yourself. What you do today determine what will be your future. Apa tuan-tuan buat pada hari ini adalah amat penting, kerana ia menentukan apa akan jadi pada masa hadapan tuan-tuan. Sebab itulah dalam masalah organisasi, cabaran-cabaran organisasi, you choose dengan siapa you nak berkawan. You choose dengan siapa yang you boleh buat kerja. You choose untuk tidak mengendahkan keji-kejian. Alright? Semua itu pilihan kita. Right? And always remember. Okay? Always remember that tidak ada yang lebih stabil dalam hidup ini kecuali kita yang menstabilkan diri kita. Kalau diri kita tak stabil, right? Dalam hal-hal ni, mengharapi respon, you takkan boleh move forward. You akan sampai pada takat tu je, bang. Takat tu je. Alright? Memang. Bukan tempat kerja je. Even dalam keluarga sekalipun. I receive a call from one of my participant retirement program. Dia pencen. Dia senior GM. Pencen dia 6.5 juta. Dia DBF. 6.5 million. Cuba tulis berapa banyak kosong. 6.5 juta. 6.5 million. And you know what? The moment dia pencen, dia take it apa yang saya curahkan ilmu kat dia. Yang pertama,
suku daripada dia punya duit pencen tu, dia pergi infak kat rumah-rumah anak yatim, okay, dan sebagainya. Dia ikut. Okay, happy. One day he call me. Cik Nasir, saya happy sekarang. Masalah tak ada duit, tak ada. Masalah saya yang paling utama sekarang ialah apabila saya tidak boleh nak mengumpulkan anak-anak saya. Saya tanya kenapa? Dia kata macam ni. Cik Nasir kata, pencen tahap 5 bintang ialah apabila orang-orang pencen ni kerja dia berjalan. Dia, saya kata betul. Sebelum tutup mata, jalan tengok dunia orang. Jalan tengok dunia. Tapi jalan tengok dunia ni, jalanlah tempat-tempat yang manfaat. Faham? Tempat-tempat yang tak bermanfaat, boleh jalan. Tapi jangan ceria. Faham tak maksud saya? Contoh, tuan pergi Mesir, pergi piramid. Selfie. Sengih kan? Sebenarnya tak elok. You boleh selfie tapi dengan wajah sedih. Tempat Fir'aun tu kan? Itu pendapat ustaz. Ustaz kata. Pilihlah tempat-tempat tamadun-tamadun Islam. Tuan pergi melawat selat apa nama tu? Konstantinopel. Tempat di mana tumpahnya darah-darah para syuhada. Kalau tuan pergi sana masih lagi terbau darah-darah, masih segar tadi bang. Naik kurus tu, pergi selat. Ha, itu seronok. Jadi masalah dia kata, saya nak jalan-jalan. Puah dah berjalan dengan lelaki bini. Problem nak melawat anak-anak. Saya tanya kenapa? Saya telefon anak saya. Bang, abah ingat abah nak pergi Johor ni. Anak dia kat Johor. Guess anak dia cakap apa? Okey, alhamdulillah. Nak buat apa? If you as a parent, you call your son, I'm on the way to your home. Okay? So, anak you reply, why you want to go to my house? Tuan rasa macam mana? Pusing balik. See how you respond. See how you respond to it. Kan? The hotel. Bapa pula check in hotel. Mampu. Okay. So, saya kata kenapa? Dia kata, okay. Dia kata anak dia tanya kenapa nak pergi Johor. Kan? Saya katalah nak melawat korang. Ayah rindu cucu. Okay. So, bila flight abah? Flight abah sekian. Sampai ayah nak dia pergi ambil. Tak dan letak beg, anak dia tanya dah. Flight balik ayah kau apa? Flight balik kau apa? Okay. Flight dia balik sebenarnya seminggu nak duduk rumah anak dia. Dia kata apa? Flight abah malam ni. Balik dia malam ni. Sampai je Kuala Lumpur, dia terus call saya, mengadu. Saya kata flashback balik. Rupanya dia ni oil and gas exploration. Kerja dia naik helikopter merayau kat laut, faham? Kemudian tutup opong. Minyak lah. Cari minyak, explore cari minyak. So, 6 bulan laut, sebulan darat. Dia miss berapa banyak anak dia punya good, apa ni, memorable event, faham tak? Anak dia punya penyampaian hadiah, tak pi. Ambil report card, tak pi. Anak dia punya sukan wakil sekolah, wakil negeri, tak pi, bang. Anak ni tak bercakap lah dengan bapa, dengan mak. Anak kita, form 1, cakap tak? Ayah, awak ayah tak pi, cek main rugby, cek menang tau. Dia tak abak aku tu, bang. Dia sengap, dia, bang. Tapi dalam ni, subconscious tu ingat apa kita buat kat dia. Ha. Dan ingat, time to pay back lah. Masa untuk balas balik lah. Bukan dia berniat untuk dendam, tak. Apa yang kita ingin dilayan, macam itulah kita layan orang. So, kita layan anak macam tu. Faham?
So saya kata, tuan terlupa satu perkara masa saya mention dalam kelas itu hari. Apa dia? Saya catat apa yang Cik Nasir ajar hari itu. Ada nota? Ada. Buka balik. Neng, 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 neng. Tiba satu. Minta maaf dengan anak-anak. Yang ni saya tak buat. Sebelum bencin, buat ni dulu saya kata. Saya pesan kat dia. Jangan ingat, yang muda je kena minta maaf dengan yang tua. Orang tak? Wah, orang tua ni maksum lah, tak ada dosa. Faham? Orang tua pun ada buat dosa, buat salah kat orang muda, betul tak betul? So saya habarkan dia, saya bagi dia cukup-cukup masa hari persaraan tu. Saya kata, ingat ni tuan-tuan, ingat ni, kita yang berumur ni, yang tua, jangan malu nak minta maaf dengan yang lebih muda. Tuan ingat ni, sampai mati tidak hilang bisa ular yang menyusuri di akar. Allahu Akbar. Tuh tak tuh? Dah. Tak hilang bisa ular yang dalam di akar tuan. Ular yang paling berbisa tu dia main tanah yang bawah pun tak. Kira kasta paling bawah aja susuk apa pun tak. Okay? Tapi tetap berbisa. Otai tetap berbisa. Dan lepas tu dipanggil anak-anak dia semua buat gathering family, reunion family. Pada hari itu, dan dia berucap selama sejam, teriak anak-anak. Dia ambil video, dia post kat saya. Teriak anak-anak dia, menantu-menantu semua tu, semua meleleh lah, menangis lah, menangis. Kan? Dia kata, tanpa saya sedari, saya telah mengecilkan hati ayah, kata dia. Tanpa saya sedari, maafkanlah kami ayah, maafkan. Kami bukan balas dendam, cuma kami terlalu sibuk dan hingga lupakan ayah, dia kata. Teriak masing-masing menangis. Dan dengan dia pun menangis. Pompok menangis. Saya kata, tak apa tuan, banyakkan menangis. Orang yang menangis ni hidup lama, saya kata. Tapi bang, orang lelaki pun yang menangis. Menangislah di arena, bang. Di arena mana? Di arena sejadah. Waktu 1/3 malam kan. Itulah paling senang kita nak menangis, mengingati dosa-dosa lalu yang telah kita lakukan. Mengingati dosa-dosa kita sama manusia. Mengingati dosa-dosa kita dengan Tuhan. Mengingati kesilapan-kesilapan masa lalu. Itulah time senang kita nak menangis, tuan-tuan. Dan bila kita menangis, kita akan menjatikan emosi kita dengan